Setelah kita selesai dengan analisa maklumat tambahan, sekarang bolehlah kita menyediakan penyata kewangan. Dan untuk penyata kewangan, kita akan mulakan dengan soalan A, yaitu kita sediakan penyata pendapatan. Jadi, sebelum boleh kita menyediakan penyata pendapatan, sudah banyak kali cikgu tekankan, format mesti dihafal. Format mesti dihafal. Sebab dalam peperiksaan, format tidak dibekalkan. Okay, jadi pelajar suka tidak suka kena hafal, kena cari jalan untuk hafal. Dan untuk hafalan format pun telah cikgu bincangkan dalam modul-modul sebelum ini. Jadi pelajar kena kalau masih lagi ragu-ragu tentang format, kena patah baliklah semula ke modul yang lebih awal. Sampai betul-betul kuasai, baru datang semula ke video ini dan meneruskan kita punya demo. Okay, jadi sekarang screen kita dikecilkan, sengaja dikecilkan supaya kita senang mencari angka yang kita perlukan. Dan untuk membuat penyata pendapatan, kita mulakan dengan bahagian PD. Okay, kalau sudah hafal format, kita tahu bahagian permulaan PP, penyata pendapatan adalah bahagian PD. Jadi semua okay, yang kita sudah labelkan PD di sini akan kita masukkan okay, ikut kedudukan masing-masing. Jadi, kita tengok. Kalau ikut format, kita mulakan dengan jualan. Okay, so kita tengok jualan. Okay, ini. Okay, kita masukkan di kolom ujung. Okay, pulangan jualan ada. Okay, ada 330 tolak pulangan jualan. Kenapa pulangan jualan dikenali juga sebagai pulangan masuk? Sama dengan ini. Okay, sang-sang. Okay, kita tolak terus. Jadi, pelajar tekan calculator lah. Okay. Jualan tolak pulangan jualan, kita akan dapat 95270. Dan kita kena cek ada diskaun ke tiada, ada diskaun diberi ke tiada. Okay, so kita tengok diskaun PD ya. Dia rujuk saja bahagian PD ini. PD. Diskaun. Ini diskaun diberi. Diskaun diberi berkaitan dengan jualan. Jadi kita seperti song, kenapa saya tahu dia berkaitan dengan jualan seperti songsang dengan jualan. Jadi dia mesti tolak di jualan kan. Tolak. Diskaun diberi. Diskaun diberi 580 dan kita tolak. Okay, pelajar tidak perlu buat selaju cikgu. Okay, pelajar boleh selalu pause, okay, atau rewind mana-mana bahagian yang rasa ragu-ragu, tengok semula. Jadi selepas tolak semua itu, kita namakannya sebagai jualan bersih. Okay, jualan bersih. Jadi sudah siap bahagian pertama PD. Jadi ada lagi bahagian PD yang lain. Kita teruskan. Kita tulis di sini tajuk dia tolak kos jualan. Okay, ini adalah tajuk. Tiada apa-apa. Okay, kita gariskan. Bahagian ini akan dimulakan dengan stok awal dan dimasukkan di kolom tengah. So kita cari stok awal, mana stok awal kita. Kita tengok PD saja, tak perlu tengok semuanya. PD, stok awal, PD bawah. Ini. Okay, 5400. Selepas tu kalau ikut format adalah belian. Okay, masuk di kolom depan sebab kita tak mau kacau lagi dengan stok awal. Okay, belian, tengok PD. Okay, ada belian. Okay, 78100. Okay, pulangan belian ada. Ada 540 tulis juga. Tolak pulangan belian. Okay, sama dengan ini. Okay, songsang lah dengan belian. Okay, gariskan. Dan kita buat pengiraan tolak. Okay. Selepas tolak pulangan bulian, kita punya dapat 77560. Okay, kita cek ada diskaun diterima atau tidak. Okay, sini kosong, maksudnya tiada diskaun diterima.
Jadi kita boleh terus namakan dia sebagai belian bersih. Oke. Sambung lagi PD yang lain. Oke. Kita tengok PD mana yang sudah. Oke. Ini sudah. Ini sudah. Gimana lagi itu? Kalau boleh kan, bahagian yang sudah kita masukkan, kita gariskan lah. Kita potong ataupun kita macam-macam lah cara. Oke. Supaya kita tahu itu sudah masuk. Oke. Ini kita hitamkan lah yang sudah masuk itu. Kita tengok mana lagi belum kita masuk. PD. Oke. PD atas belian belum. Oke. Ini sudah. Oke. Anggun masuk belum. Upah belum. Stok pun sudah di stok awal. So, maksudnya ada lagi beberapa PD lah yang belum kita masukkan. Kita masukkan sekarang. Jadi yang pertama. Oke. Duty atas belian. Oke. Tulis di bawah belian bersih. Duty atas belian. 720. Kemudian. Apa lagi? Angkutan masuk. Itu sama dengan 540. Apa lagi? Upah. Oke. Upah adalah 2450. Jadi semua ini yang sudah masuk ini kita hitamkan. So tak perlu tengok sudah yang sudah masuk ini. Oke, jadi semua PD sudah kita masukkan dalam imbangan juga. Jadi kita garis dan kita jumlahkan. Oke, jumlah itu kita masukkan di kolom tengah. Oke, ini kita berikan dia nama sebagai kos belian. Oke, garis lagi di sini. Kita jumlahkan dua ini, jumlahkan kos belian dengan stok awal. Jadi ingatkan sekali lagi ya, kalau belajar rasa cukup buat dengan laju, boleh post di mana-mana bahagian lah sepanjang video ini. Boleh post banyak kali, okay? Jangan risau. Kos jualan ini akan kita, sebenarnya cukup silap di sini. Kos jualan kita perlu masuk, ini bukan kos jualan. Kos barang untuk dijual. Okay. Yang sudah hafal format memang dia tahu lah. Kalau belum hafal format, kena usahakan. Kalau tidak, sampai bila-bila pun tidak tahu nih. Oke, kos barang untuk betul bah tadi? Cukup bingung sudah. Oke, kos barang untuk dijual adalah diletakkan di bawah kos belian. Di sinilah kita tulis tolak stok akhir. Oke, kalau kita lihat di sini, semua PD sudah kita masukkan. Jadi mana datangnya nilai stok akhir? Di mana? Di bawah sini yang kita bulatkan besar-besar cantik-cantik ini 6560 stok akhir, yaitu maklumat tambahan bagi stok akhir. So 6560 kita masukkan 6560, gariskan. Oke, kita tolak, barulah kita masuk semula ke kolom paling ujung, tolak, dan inilah merupakan kita punya kos jualan. Garis lagi, kita akan ambil jualan bersih, tolak kos jualan untuk tengok untung ke atau merugi. Kalau positif, selepas tolak itu adalah untung kasar. Kalau rugi, atau rugi kasar. Jadi kita sama dengan jualan bersih, tolak kos jualan, sama dengan positif. Kalau positif, kita terus tulis di sini untung kasar. Kalau rugi, apa kita mau tulis? Rugi, kasar. Dan kita tak perlu letak double line di sini, sebab kita akan teruskan dengan bahagian UR di bawah ini.